Bobin ketakar takar banget. Bobin tadi ketakar takar terus bini juga cukup terkenal lah gitu. Dagar dagar banget kalian rasa nih nyonang buri. Ngomel-ngomel, kamu ajak kayak mau gendong aja kalah ngisi-ngisi na keluarga, ketulik kayak ketulik ngisi-ngisi nah, jadi artis. Oh, sekarang udah terkenal? Tengah kedagar-dagar banget, nanggara papanya kedagar-dagar langsung udah kayak ngigal. Ini apa-apa sih biasanya? Ada. Kalau saya cita-cita menjadi seorang artis papan atas yang sangat terkenal dan juga dari bawah dan kebaksana. Wow, gak mau melihat ibu menangis karena air matanya dia dalam biaraku. Luk, lanjut. Otaknya. Iya, betul. Aku kepengen punya suatu perusahaan sendiri. Oh, cupang. Jadilah diri kamu sendiri dan jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Kita boleh meluapkan diri kita sendiri. Tapi ingat, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Channel saya nganang ini bersama Kimurala. Mau tahu apa keseruan-keseruannya? Nah, dulu ya kan, sebelum kita topiknya ya kan, jangan lupa subscribe dulu ataupun like dan komen. Nah, kali ini di channel saya itu kita mau grebek. Grebek rumah siapa ya? Katanya dia tuh selebgram, teroris juga. Terus juga dia pokoknya top lah. Kan? Ini sudah papan atas apa papan bawah juga nggak tahu juga. Penasaran kan dengan siapa ya kan? Ya kita sambut juga. Mas Bobin Mas Bobin apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Sehat waras. Iya waras selamat. Nah Mas Bobin. Awal mulanya itu gimana sih kok bisa sampai kaget aku? Kaget? Tapi jantungan? Ya, begitulah kayak kehidupan yang ternyata itu memang hidup. Hidup? Iya. Itu pas boomingnya tuh sangat kedagar-kedagar gitu ya? Karena korek kriket. Korek kriket? Salah satu produk korek. Oh. Dicuri sama teman. Saking jengkelnya. Marah terus. Kesut. Di video lah sama temanku gitu. Di video, tapi aku kan nggak tahu kalau dia video. Saat itu aku sadar kamera, nah disitulah saya jadi bereksperimen bahwa saya meluapkan ya, kesuai emosi gila gendo gitu, gila banget karena setiap dari beli korek gila. Nah, di video sama temen aku yang dia itu adalah penjual handphone karena dia memiliki nomor customer. Nomor mongsi coba tuh HP yang berarti handphone menyebar luas dan pada akhirnya yang saya nggak pernah aktif di Instagram kan, aku kalau di Instagram itu kan posting kadang-kadang cuma pamer foto orang bergaya gitu, terus ganteng-gantengan di TikTok nggak pernah laku. Ya. Ternyata setelah gila seperti itu gara-gara video tersebut jadilah kedagar-dagar gitu. Tapi dari kedagar-dagar terus ini juga cukup terkenal lah gitu. Terkenal ya. Iya, ada inspirasi di otak untuk membuat video, cobalah bikin inspirasi untuk kata-kata kedagar-dagar. Dagar-dagar banget, gue yang rasa ini nyonang buri gitu loh. Karena teman-teman aku pada songong, nggak terima kalau bahwasannya itu nyong terkenal, aku terkenal gitu. Kadang-kadang temen kayak gitu, ada yang suka melihat temennya menjadi naik daun atau keguguran daun. Itulah akhirnya menyebar luas. Aku yang sekian minggu nggak buka Instagram terbuka, kagetannya terus followers banyak banget, followersnya menambah beberapa ribu, dan aku cerita lah sama teman-teman ini kok aku bisa kayak gini sampai dikatain orang gila loh, gemblung ini itu, sampai orang tua menangis, terus kakaknya aku sendiri juga ngomel-ngomel, kamu ajak kayak mau gemblung aja kalah ngisi-ngisi na keluarga kok terlihat kayak terlihat ngisi-ngisi nah kayak gitu. Orang tuanya iya enggak orang tua enggak temen enggak sahabat semua yang pokoknya bahwasannya itu aku tuh memang dikira orang yang
yang stres itu apa ya, mantan ya. Ternyata kan sebenarnya jadi dirinya saya itu kan ingin menghibur. Oh ternyata aku bikin ganteng-gantengan, itu bikin TikTok, bikin like, bikin musik cewek itu. Aku sih kok kayak gini ngepan. Terus bahasanya itu malah orang nggak terkenal, karena aku terus nyampe yang terkenal. Oh, pengen ya, terkenal banget, pengen jadi artis. Sekarang udah terkenal. Iya, balasannya terkenal. Itu sering ngomong balasannya karena dia sudah balasannya terkenal. Oh, udah terkenal. Katanya ibunya aku sombong aja, karena kesombongan itu dari mulut adalah doa. Oh, jadi orang tua pun ngomong dia sombong. Itu sombong aja nggak apa-apa. Udah, setelah saya memiliki apa ya, penghasilan. Oh, nah, jadi orang tua tuh melihat penghasilan baru jadi sombong. Oh, penghasilan tuh bagus bin kayak gitu. Oh, boleh. Sekarang jadinya kan mami aku masaknya enak, terus papa aku juga Bali terus. Oh, gitu. Biasanya orang Bali. Bali Korea. Oh, Korea. Cari duit, iya. Sekarang udah bubur manis, bawang burung, kasih makan ayam, kegiatan gitu. Oh, kayak gitu. Yang katanya tadi bilang malu, itu sekarang gak malu gitu. Enggak, bahagia ya. Gitu. Bahagia. Jadi kalau orang ketemu, foto-foto itu. Kabo Ben kalau foto bareng oleh aku paling disini foto gitu, paling suka. Oh, kayak gitu. Karena dulu kan kamu yang suka sering ajak foto orang. Oh, sekarang orang ajak foto. Biasa mengenal orang dulu, sekarang kenal orang. Luar biasa banget. Kejagar-jagar banget, dengar apa-apanya, kejagar-jagar langsung itu kan hijal. Tapi gue orang-orang kan kayak gitu. Kadang-kadang kalau ngobrol kan kejagar-jagar kayak kejagar-jagar ya. Sekarang hijal nih dulu. Sampai orang yang mayoritasnya berbasis bahasa Indonesia, Papua Nugini, terus Sumatera, terus Bali, pokoknya di seluruh kota-kota Indonesia kayak Merdeka. Bahwasnya takon kedegar-degar itu apa sebenarnya itu keburu-buru, karena Bobin itu terkenalnya tuh benar-benar sangat terburu-buru. Tapi aku udah bisa bisa Indonesia kan? Udah bisa bisa Indonesia ya. Sepantan dan gak kesini. Bikin kaget tahu-tahu kesini karena aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah terus aku tuh pengen tahu kegiatan. Aku manggil apa? Kak Bobin, Opa Bobin, Nenek Bobin, apa sih biasanya? Tidak. Bobin gitu. Iya. Manggil Mas Bobin aja nggak apa-apa, Kak Bobin aja lah ya. Iya. Kakak terlalu itulah. Kayaknya gaul. Gaul ya. Iya. Hei kakak, selfie dong. Gaul banget. Gaul banget ya. Oh iya. Bobin gitu. Bobin aja ya. Nah, Bobin, aku pengen nanya, kak sibukannya sehari-hari apa sih? Untuk sehari-hari berbagai macam-macam. Apa aja? Macam-macam. Itu orang bangun tidur itu adus dari mulai bangun tidur ya, bangun tidur itu adus itu pasti dimarahin. Kalau untuk saat ini untuk segi-segi domain dibel sama administrasi. Oh administrasi. Oh iya, ngomel-ngomel gitu. Udah adus nih, jam berapa gitu, jadwal hari ini harus kesini kayak gitu. Orang udah adus ujung-ujung dulu ya. Iya. Pecah nggak pecah orangnya? Jangan. Nanti tangan tangan aku hilang. Oh, iya, nah, kalau untuk tadinya kan sebelum kayak gini dapat banyak iklan, endorse gitu. Ya kerja seperti biasa, bangun syukur ya dapat jam 8 pulang jam 8 malam. Oke gitu. Tadinya. Iya setelah itu benar-benar ternyata tenaga banyak terkurasnya kan. Penghasilannya kurang memuaskan karena saya termasuk orang yang gila apa tuh? Gila uang. Aku gila uang. Jadi di embun-embun itu kalau bau bisnis, bau keuangan, bau rezeki itu sama saya kerja. Saya kerja kayak gitu karena saya cita-citanya menjadi seorang artis papan atas yang sangat terkenal dan juga dari bawah dari pasar. Wow, gitu. Kalau ceritanya tuh diunek-unek dengan duit gitu ya. Yes. Kalau saya disegani. Segani. Iya, jadi segani itu gimana? Iya, jadi saya tuh orangnya disegani. Pokoknya apa-apa harus nasi. Itu juga saya sebenarnya. Oh, disegani juga. Iya. Aku suka pengen disegani. Pengen disegani ya. Oh, segaudul. Segakuni. Segakuni. Secara apa?
suka kucing. Suka kucing, luar biasa. Iya. Nah, ini pengen tahu tuh kegiatan-kegiatan Bobinya sendiri. Yes. Nah, setelah jadi selebgram ini, beda nggak kegiatannya lagi? Sangat berbeda jauh banget. Nah, sangat beda banget jauh. Dari mulai sekarang tata bicara, jalan kaki, salto. Salto itu jalan kaki ada beda itu. Iya, jalan kaki juga harus beda. Apa beda? Jalan kaki harus berwibawa. Bahwa menunjukkan bahwasannya itu aku Bobin gitu. Itu dia. Bobin ini loh. Kalau jalannya di macam kedungkur ya orang lihat semuanya gini. Tapi kalau bahasanya aku berjalan ini loh Bobin gitu. Jalan gitu. Jalannya udah beda. Beda. Iya itu. Kadang ketawanya juga udah beda. Kalau dulu kayak jagal peluruk yang baru makan kencur. Apa jagal apa? Kencur. Oh jagal peluruk kan? Jagal itu apa? Ayam. Ayam jagal. Oh. Yang baru itu makan kencur. Oh. Ya. Jadi. Oke gitu. Oke gitu. Kalau enggak. Harus. Oke gitu. Iya. Karena totalitas. Oh totalitas. Karena Bobin ini kerja sejadinya dari dulu suka banget yang namanya menghibur orang. Menghibur orang. Kadang orang beneran kan beda gitu. Bobin ini sombong orangnya. Begini. Sebetulnya hanya bercanda. Bercanda gitu. Tapi mau nggak kalau misalnya ada endorsan ataupun apa, kan biasanya MC itu udah biasa. Iya. Iya kan, terus yang lain itu udah biasa lah ya. Ini mau nggak MC-in mayat? MC-in mayat gitu. Kan biar ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layung. Layung-layung. Lagu. Layung-layung malah lagu. Ya kalau untuk MC-in mayat gitu ya. Ringannya sangat deg-degan. Iya. Nah, jadi saya tahu. Aku mengingat jadi aku juga pasti akan mati. Iya. Jangan dulu lah. Jangan dulu ya. Kebahagiaan orang tua dulu. Orang tua dibagiin. Luar biasa banget. Gak mau melihat ibu menangis karena air matanya dia dalam tiaraku. Tuh bener loh. Iya dong. Karena itu loh jadi kedegar-degar. Okay, ini gitu. Mulutnya yang laris dibeli orang. Oh, mulutnya aja. Mukanya enggak. Enggak kadang ditutup aja gini. Sebut saja yang nama saya Mawar. Topik kembali topik. Ah, oke nanti. MC Mayat. MC Mayat. MC Mayat. Udah. Ya mau aja kalau ada penghasilan. Wih luar biasa banget. Nih penghasilan. Pernah enggak ada enggak misalnya ada yang endorse tiba-tiba enggak jadi tuh. Apa di dalam hatinya jengkel? Dalam hati ya sebenarnya jengkel ya jelas. Karena udah malur-malur diruingin sama Mbak Admin, mimin saya. Oh miminnya ya? Mbak Eli. Oh Mbak Eli. Eli Gigi bukan? Bukan. Oh bukan ya? Mbak Eli, Mas Panji, Mas Noval, Yongse, Thomas Yoga. Itu sahabat-sahabat yang mulai dari nol. Dari nol. Aku berbincang cerita tentang aku kayak gini nih sekarang gimana. Tapi yang tim-timnya tadi kayak Mbak Eli dan semuanya itu malu gak sih sebenarnya? Mereka ya kadang juga malu sih melihat tindak saya. Kalau kadang kan kita jalan-jalan tuh jalan-jalan ya kadang mereka juga malu. Bila saya ibu lah yang di sini tuh kadang dia minder. Minder ya jauh. Minder dia menjauh. Menjauh. Menjauh pura-pura gak kenal sama saya tarik. Oh kayak gitu. Jambak. Oh jambak gitu. Untuk adik paku ya. Jambak. Ini loh saudara kamu. Kamu gak boleh. Iya benar. Aku juga gak malu-maluin kalian karena ada penghasilan. Oh ini luar biasa. Ini agak sensitif sedikit nih. Apa ya? Dedek. Kira-kira berapa sih pendapatannya? Untuk pendapatan, aku tak jujur to the point. Ya. Kalau endorse itu dari mulai awal apa? Awal lah ya. Iya awal, 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 ya. Kalau awal itu dari 100.000, tidak, aku 100.000 dari gratis dapat barang. Terus naik ke 100.000 rupiah. Terus sama saya senang banget dikasih suatu barang, yaitu barang yang aku inginkan, yang aku nggak bisa beli. Sangat. Ini ada ketunya itu. Oh ya ketunya. Daur tangan terus masuk ke sini ini jaket. Itu gratis, terus dikasih 100.000, terus naik lagi menjadi 150.000, terus followers tambah tinggi, aduh ingin jeblok orang. Iya begitu. Puspita. Oh Puspita, pusing sekali. Iya.
kayak gitu. Terus naik ke 350.000, terus naik ke 500.000, terus naik ke 1 juta, terus naik untuk di luar kota jadi 2 juta kalau ada yang mau lebih tinggi ya apa? Itu 2 juta sih. Kalau mentang 2 juta itu sudah PP. PP Snap, terus video kan aku dulu nggak tahu video apa terbesarnya apa, tapi sekarang udah tahu cah Mandan. Oh Mandan, agak sedikit tahu. Oh. Malah yang katanya lebih berpengalaman malah teman-teman aku itu. Oh berpengalaman yeah. Teman-temannya. Ini loh yang namanya ini gini. Nah ini nanti mau ke depannya mau gimana? Aku ke depannya strateginya aku kepengen menjadi businessman. Nah ini bukan jadi businessman juga. Ini businessman dari nama. Oh dari nama. Aku kepengen punya suatu perusahaan sendiri. Oh Cupang. Hobi saya dari kelas SD mengingu atau memelihara ikan cupang. Oh, ikan cupang. Ikan dia khasnya kalau melihat berwarna. Iya giginya gimana sakit sendiri. Oh. Tidak bisa tertawa lepas. Biasanya guyu itu sampai tanggungnya itu pada buang rantang, piring, sendok. Oh bukan buang nasi, bukan itu? Ya. Kalau buang aja aku langsung langsung makan mungkin. Biasa banget. Berarti yang cita-cita itu adalah mau businessman. Businessman, jadi businessman. Karena aku itu dari dulu diajarkan dan dianjurkan oleh orang tua itu sekecil apapun usahakan kamu adalah bos. Sekecil apapun kamu tuh bos. Oh, aku adalah bos. Bosokan ulang. Ulang gari. Udah ulang bos gari. Oke gitu. Nah maksudnya ini pesan dari kesel itu untuk yang di selebgram ataupun yang baru mulai itu gimana sih biar kita bisa tahu. Kalau pesan buat kalian semua yang kepengen jadi selebgram, yang menjadi youtuber, jadilah diri kamu sendiri dan jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Simple banget, simple aja. Jangan terlalu banyak, jangan menyinggung perasaan orang lain. Oh, menyinggung perasaan orang nggak boleh. Tersinggung nggak apa-apa. Kalau tersinggung itu dari resikonya saya, dari resikonya yang menjadi selebgram. Kayak gitu. Luar biasa. Kadang-kadang kayak orang kalau komen di Instagram itu kan kadang aduh nih komen nggak harus dibaca nih, tapi keceplosan aku baca kan akhirnya jadinya orang yang mendengarkan jadi tersinggung, aduh ih nggak pantas nih, langsung pergi kan mereka. Nah, jangan seperti itu. Oke. Nah itu terus jadi diri sendiri sih. Logatnya seperti apa, body language-nya seperti apa, pendirian tata bicara, terus jalan kaki, terus ngobrol, terus apa, jadi diri sendiri, jangan seperti orang lain. Kalau punya inspirasi seperti orang lain sih boleh, tapi diterapkan dengan punyanya sendiri. Oke. Ada pertanyaan yang menunggu. Belum, ada namanya Bobby and the Kitchen. Nah, itu nama asli bukan? Bukan. Kan dulu jangan dijawab dulu, jangan bayar dulu. Oke. Nah, pemirsa, itu saya, ya kan, penasaran nama Bobby and the Kitchen itu apa ya kan? Bisa lihatnya apa, nah di Instagram dia kan, Bobby and the Kitchen itu apakah penasaran pemirsa ya kan? Kita next aja kelanjutannya itu apa ya kan, penasaran ya kan, gue juga konyolan dia, kegaringan dia, kealean dia ya kan. Ya udahlah pemirsa, tadi sudah nonton dari apa namanya bincang-bincang dengan Mas Bobby juga ya kan, kocak juga, luar biasa banget ya kan. Pokoknya jangan jangan apa namanya kita tuh untuk melemahkan diri kita sendiri. Tadi ada kutipan yang luar biasa banget dari Mas Bobby ini. Kita boleh melemahkan diri kita sendiri, tapi ingat tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Itu dia. Saya Kim Hulala beserta tim saya juga, dan terima kasih buat Bobby dan tim-timnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.